roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Kami mohon janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya.
Marilah kita berdoa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam perayaan Ekaristi, aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya dengan Dikau, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Datanglah sahabat.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami menikmati anugerah ilahi. Meski kami masih berada di dunia, kami mohon semoga umat-Mu mengarahkan perhatiannya ke sorga, di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita mohon berkat Tuhan. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari sekalian, seluruh anggota keluarga, dan semua mereka yang berada dalam situasi sakit, penderitaan saat ini, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita untuk merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.